Oke, sebelum mulai video ini belajar tadi, jangan lupa untuk klik tombol like dulu. Dan jika udah jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang masih merah menjadi warna abu-abu. Dan jika udah jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar setiap gua upload video baru kalian yang tahu duluan, guys. Yo, what's up guys, kembali bersama gue Sipit Gaming. Oke guys, jadi video kali ini gue pengen ngasih informasi Mobile Legends lagi guys untuk kalian semua. Ya, pada informasi Mobile Legends kali ini gue pengen ngasih tahu tentang event yang pertandingan seluruh dunia guys. Ya, yang di video sebelumnya udah gue jelasin guys tentang event seluruh dunia. Dan sekarang event itu udah keluar di original server. Jadi langsung aja kita masuk ke event guys. Nah ini dia guys eventnya ya, pertandingan seluruh dunia. Tuh guys, kita bisa dapat 3 hero permanen di event pertandingan seluruh dunia. Kita go dulu ini ya, kita go. Tuh guys, ini udah keluar tuh, kalian bisa lihat aja. Dan di sini kita bisa baca hadiahnya. Premium skin, hero fragment, magic wheel potion. Nih, kalian bisa baca aja tuh heronya. Heronya Hayabusa, Vexana dan Jawhead guys. Dan wow, border keluaran di sini guys, bukan di event yang champion ya ternyata. Ini magic dust ya. Dan kalian bisa baca aturan yang ada di event ini guys. Ada 5 area pada peta dunia. 2 area pertama akan terbuka di awal event. Area lainnya harus dibuka sepanjang durasi event. No guys, eventnya itu sampai tanggal sekarang sampai 13 Juni guys. Jadi ya masih ada waktu panjang lah ya. Dan yang ketiga, player dapat mengumpulkan map fragment di area pertama. Ketika map fragment yang terkumpul telah cukup, area selanjutnya akan terbuka secara otomatis dan dapat diakses oleh player. Jadi jika patokan di map Asia itu kita harus nyelesain 5 misi, otomatis nanti kita kalau udah nyelesain 5 misi itu, map selanjutnya bakal kebuka otomatis guys. 4. Player dapat melanjutkan quest di area sebelumnya selama masih dalam durasi event. Ya jadi kalian cepet-cepet lah guys main event ini, selesaiin oke sebelum eventnya itu selesai. 5. Jumlah map fragment yang terkumpul pada event ini akan ditampilkan di halaman utama event. Map fragment yang terkumpul dapat ditukar menjadi hadiah. Ya itulah guys hadiahnya nih ya, yang tadi udah gue jelasin nih, yang di bawah tuh yang berderet. Di sini kita bisa lihat dulu map Asia guys. Map Asia, nah login aja udah dapet ya, mantap. Dan kalau kalian nggak tahu tuh yang token football itu buat apaan, kalian bisa cek video gue sebelumnya guys. Kalau gue jelasin lagi bakal panjang banget durasinya coy. Menurut gue ini event yang sangat amat gampang guys, jadi bakal gue contohin sekali lagi ya. Di sini kita bisa mulai, kita mulai now guys. Ini kayak ngadu penalti doang guys, sumpah gampang banget dah. Tuh kita harus jangan sampai kena kiper ya. Tuh kan, gampang banget guys, gila. Mantap. Nanti ada skor yang ditentukan guys di quest ini. Kalian harus mencapai berapa skor gitu, 50 skor apa. Makanya kalau main harus cepat guys. Dan harus tepat juga ngegolinya. Gol, mantap. Waktunya itu yang di bawah ya guys ya, itu yang lagi berjalan. Kalau bola kita emas, kita itu dapat 10 poin guys, 10 skor itu sangat banyak ya. Waduh, ada ngimpit nih, bahaya juga sih kalau main gini ada ngimpit, bakal kalah dah. Anjay, ini sumpah guys, ini event gampang banget menurut gue sih, event tergampang guys bagi gue. Soalnya kan biasanya ada tuh event-event yang harus main sama temen, itu males banget cuy gue. Oke, poin gua adalah 3-4 doang. Kita kembali. Dan kalau kalian pengen dapetin tiket untuk main penalti-penalti kayak tadi, kalian hanya perlu memainkan mode klasik, ranked ataupun brawl. Dan di sini kita bisa lihat nih ada yang bisa gua climb. Tuh guys, kalau gua udah mencapai 30 poin tadi, gua bisa climb 1000 football token. Dan jika kalian pengen mendapatkan banyak football token, kalian bisa cek video yang kemarin gua upload ya guys ya. Dan di sini ada hero Change guys, ini hero baru ya, hero baru.
Ini mantap banget sih menurut gua. Bah, saik. Ini keren banget guys, ini rumornya ini adanya Jilong ya kalau nggak salah. Keren, keren sih, keren. Mantap. Dan ya guys, mungkin sekian dulu guys video dari gua. Jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua @mario.m24. Thanks for watching, gua Mario. Stay safe.